Denise Cariesta kaget, biaya perawatan bayi tembus 400 rupiah juta, amit-amit. Denise Cariesta kaget saat tahu biaya perawatan bayi NICU mencapai 400 juta rupiah. Selebgram Denise Cariesta bahkan sampai meminta mantan pacarnya untuk membayar biaya tersebut. Hal tersebut tampak saat Denise Cariesta menjalani pemeriksaan dengan dokter kandungan di rumah sakit. Denise Cariesta sempat memeriksakan kandungannya beberapa waktu lalu. Namun Denise dibuat kaget dengan biaya neonatal intensive care unit untuk bayi di rumah sakit. Hal itu diketahui Denise Cariesta dari keterangan dokter yang memeriksanya. Pada saat itu sang dokter menceritakan pada Denise Cariesta tentang bayi pasien lainnya yang harus masuk ke NICU. Kaget mendengar pernyataan itu, Denise Cariesta lantas menanyakan kepada sang dokter mengenai kondisi kehamilannya pada saat itu. Biaya itu dinilai Denise Cariesta cukup mahal. Sontak ia pun meminta ayah dari bayi yang dikandungnya itu untuk membayar tagihan tersebut apabila Denise Cariesta diharuskan melakukan tindakan itu. Pada kesempatan itu Denise Cariesta juga membagikan momen saat ia menjalani USG. Bayi yang dikandung Denise Cariesta itu pun mau memperlihatkan wajahnya saat proses USG berlangsung. Namun sayangnya pada saat itu wajah dari calon anak pertama pelantun lagu Datau itu tak terlihat jelas. Pasalnya pada saat itu wajah bayi Denise tertutup oleh tali pusar. Beberapa waktu lalu, Denise mengaku stres, panik hingga depresi di salah satu unggahan Instagram story-nya. Atas hal itu pula, wanita 32 tahun itu mengalami sulit tidur. Ia pun mengaku tak sanggup lagi menghadapi situasi tersebut. Unggahan itu dibagikan Denise jelang momen kelahiran buah cinta pertamanya.